Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nunjaga semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel, salam dua bila. Oke sahabat Nunjaga semuanya, dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan aman, selamat, lancar, dan juga barokah. Oke sahabat Nunjaga semuanya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang barokah ini. Oke, next kita lanjut lagi materi pembelajaran kita untuk bersama-sama mempelajari teknik dasar untuk bermain nunchaku, ruyung, atau double stick. Oke sahabat nunchaku, di episode kali ini kita masih membahas seputar melempar nunchaku. Kalau mungkin di episode sebelumnya kita sudah mempelajari teknik melempar nunchaku dalam keadaan dilambungkan ke atas sambil diputar-putar kemudian ditangkap. Kalau yang materi sebelumnya kita mempelajari teknik melempar nunchaku atau mungkin melambungkan nunchaku melayang di atas langit sambil berputar-putar dalam keadaan posisi secara vertikal, oke, dari luar ke dalam. Nah, pada kesempatan kali ini kita pun juga masih berkaitan dengan melempar nunchaku, tapi teknik yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah teknik melempar nunchaku dari yang diawali dari luar ke dalam. Kalau sebenarnya kan dari dalam keluar. Nah, oke, contoh gerakannya seperti berikut ini. Oke sahabat nunchaku yang di rumah, itulah sedikit contoh gerakan yang akan sama-sama kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, next, sebelum kita lanjut ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam praktek dan juga mekanisme mempelajari teknik yang satu ini. Yang pertama, teman-teman harus dalam keadaan relax dan juga enjoy, sama hanya ketika melakukan teknik pergerakan butterfly, harus relax dan juga enjoy. Relax dan juga enjoy. Oke, langsung kita kupas. Sebagai permulaan, lakukan teknik spin dari dalam keluar. Oke, ini dari luar ke dalam, tapi yang dari dalam keluar. Arahkan ke dalam. Oke, rasakan moodnya, rasakan putarannya, rasakan getarannya, pergerakan suara rantainya. Setelah merasa next, enjoy. Kemudian langsung oke, pantulkan. Oke, untuk posisi tangan ditekuk sampai pol, kemudian sikut agak di atas, diangkat ke atas. Jadi sini kita mengandalkan bantuan istilahnya apa ya? Istilahnya itu ngepir. Nah, muntul-muntul ngepir. Set. Set. Oke, seperti itu. Set. Set. Jadi ada awalannya. Ngepir. Dung. Dung, dung. Nah, sekali lagi, shred. Next. Kemudian setelah masa enjoy, kita coba lempar. Oke. Saya ulangi, lempar. Kemudian untuk menangkapnya juga menggunakan tangan kanan dalam keadaan posisi melumah. Oke, seperti itu. Jadi ada awalannya. Jadi kembali lagi saya katakan dari awal, ikuti dan juga rasakan perputaran nunchakunya. Ketika melempar jangan ragu. Jadi lakukan lemparan satu lingkaran penuh. Oke, seperti itu. Oke, relax, enjoy. Oke,
Oke, sama rencaku. Mungkin teman-teman ketika sama seperti tipsnya juga sama seperti materi kita sebelumnya. Buat yang belum nonton boleh cek di link di deskripsi atau mungkin di atas ini. Jadi ketika mau melempar nunchaku, tahan napas. Oke, sama nunchaku, simak dalam gerak lambat berikut ini. Oke, sobat untuk semuanya, sekian dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Makanya, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Sekian, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.